Saudara Partai Demokrat menilai tudingan sekjen PDIP terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memainkan politik outsourcing karena mengusung kader PDIP sebagai hal yang berlebihan. Respons atas tudingan sekjen PDIP Hasto Kristianto dijawab oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Asegaf. Menurut Nurhayati Asegaf, pengusungan kader partai lain dalam pilkada sebagai hal yang biasa Demokrat meminta PDIP tidak berkomentar sembarangan karena menurut Nurhayati Emil Dardak juga tidak keberatan diusung oleh Partai Demokrat dalam pilkada di Jawa Timur. Itu terlalu berlebihannya. Kita sebelum berbicara sebaiknya kita juga melihat introspeksi gitu ya. Jadi kita lihat kalau mengatakan Demokrat outsourcing, apakah kita sendiri sudah sudah mengusung kader gitu kan? Jadi eh saya kira tidak perlulah saya mengoreksi siapa-siapa tetapi saya juga berharap di dalam penentuan sikap ini semuanya melihatnya secara objektif